Assalamualaikum, Pak. Halo. Ya, Pak. Kita tunggu sebentar ya, Pak. Masih ada yang belum gabung kayaknya. Sehat, Pak. Bagaimana, Pak Anurudin? Sudah benar. Pak di Padang, Pak. Iya, Pak. Saya di Padang. Di aman ya, Pak? Gimana? Aman ya, Pak? Alhamdulillah. Ini kan gempa-gempa kemarin ini kan
mulai sering terjadi ya. Oh iya, cuma mungkin nggak terlalu apa ya, alhamdulillah nggak terlalu kuat lah ya. Padangnya di mana Pak? Kalau rumah di bypass Pak. Oh bypass. Pak Amiruddin di mana nih lokasi? Di Payakumbuh Pak. Payakumbuh di mana tuh Pak? Di Kota Nangadang Pak. Kota Nangadang. Ya. Di mana tuh? Simpang Benteng. SMP CBS Cendekia tahu Pak? SMP. Insan Cendekia. Insan Cendekia. Oh di apa? Di ini ya? Iya tahu tahu. Dekat situ Pak. Oh rumah dekat situ Pak? Iya Pak. Oh. Ada ngajar juga di situ. Gimana? Ada nama Pak sekolah sana? Dulu pernah di situ. Iya. Yeah. Dulu pernah di situ. Pengurusnya itu yang apa? Pemimpinannya kan Ustadz apa tuh kan? Ahmad Maududi. Ya, Ahmad Maududi. Ya, nah, ya. Waktu saya nikah, beliau tuh yang ngasih khutbah nikahnya tuh. Nah, istri beliau itu seangkatan sama saya kuliah di Unan dulu. Kalau boleh tahu, Bapak kelahiran tahun berapa, Pak? Saya 79. Oh, iya. Saya 78, Pak. Senior lah ya. Jadi sekarang apa? Kalau sehari-hari di mana Pak kegiatan? Instansinya di mana? Saya dinas di kelurahan Pak. Di? Kantor lurah. Kantor lurah mana nih? Di kantor lurah Kubu Gadang, Kota Nanampe. Oh Kubu Gadang, iya. Sudah. Ada berapa orang anggotanya Pak? Anggota 4 orang. Saya 3 Pak. Mana Pak 1? Sudah semester berapa nih Pak Amiruddin? Semester 3 Pak. Semester 3 ya. Berarti mau nulis lagi ya? Ya insya Allah. Mau dibimbing Bapak juga nanti ya. Ya boleh. Mungkin kuliah ini kita ada 3 orang dosen ya kalau nggak salah Pak. Mata kuliah ini Pak? Iya, yang saya tahu seperti itu Pak Elvindri, Prof. Elvindri itu, saya dan nanti ada Pak Eva Yonedi. Pak Eva Yonedi ini sekarang dekan ya di Fakultas Ekonomi. Nah, mungkin nanti juga sekali Pak Eva itu akan masuk lah, karena beliau juga ahli dalam bidang governance ini dan keuangan publik. Sebenarnya inti dari bidang studi ini apa, Pak? Inti untuk kuliah kita ini? Ya kalau intinya kan dia lebih kepada bagaimana melakukan pengelolaan ya, khususnya untuk tata kelola governance ya, pelayanan publik, karena ini dikaitkan juga dengan CSR, berarti nanti ada mengenai proyek-proyek kemanusiaan atau sosial gitu Pak. Nah ini kan ini program studinya kan keuangan publik ya kalau salah ya, kebijakan publik Pak. Kebijakan publik, ya. Jadi mungkin lebih banyak kita akan melihat dari sisi langkah-langkah mengambil sebuah tindakan gini Pak. Dari sisi itu ya, dari sisi pelayan publik, dari sisi pemerintahan gitu ya. Karena governance ini kan yang awalnya dikenalnya itu di sektor swasta atau namanya corporate governance. Jadi itu yang saya tangkap ya, saya juga baru diajak sama Prof. Elvindri untuk, ini kan mata kuliah baru nih, ya, ya. Jadi bagaimana apa istilahnya, mengatur ya
istilahnya mungkin proyek-proyek sosial kemanusiaan yang ada sumber dananya mungkin dari pemerintah atau dari masyarakat, dari perusahaan misalnya gitu. Terkait akuntabilitas dan seterusnya. Kalau kita lihat kan juga ada apa namanya? Ya misalnya kasus Mensos kemarin ya, Kak, Menteri Sosial itu. Jadi bansos-bansos yang beredar itu banyak ya, mungkin bukan yang sekali ini aja gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga ada ya penyalahgunaan atau apa namanya? Ada kepentingan tertentu lah gitu. Apakah kepentingannya mencari apa istilahnya kickback ya. Kickback itu kan dapat dari rekanan itu nanti kan. Uang-uang dari rekanan atau kepentingan politik ya. Memberikan bansos supaya dipilih kembali misalnya bagi pertahanan kan gitu. Cuma kalau kita lihat dari sisi yang lain ya Pak ya. Nah, ini tergantung dari karakter mental seseorang juga nih Pak ya. Betul. Tapi ya memang kalau kita bicara governance ini, bagaimana sistem itu bisa membuat orang bagaimanapun karakternya itu sukarela atau terpaksa ikut dengan aturan itu Pak. Ya. Kan ada juga seperti itu ya, ada orang yang misalnya contohnya aja kalau kita berkendaraan gitu, ada yang sukarela atau sadar dia mematuhi rambu lalu lintas atau pakai helm. Tapi ada juga yang terpaksa karena takut ada polisi. Nah, governance itu di bagian dari itu gitu. Jadi gimana sistem itu dibuat supaya orang itu sukarela atau terpaksa dia harus ikut aturan itu gitu. Ya, mungkin ada karena sadar atau karena memang takut kena hukum gitu kan. Atau takut namanya jelek gitu ya. Terus. Tapi harus ada sistemnya itu gitu. Okay. Kalau kita lihat secara umum tadi untuk kabinet Jokowi sekarang ini untuk governance-nya udah penilaiannya udah gimana ya Pak? Apa muridnya lebih tahu lah kayaknya kalau itu. Itu Bapak lah lebih tahu lagi. Kalau ya bisa dilihat ya dari pendapat berapa pakar lah ya. Kalau saya mungkin karena saya lebih kalau saya kan bidang saya itu keuangan ya, lebih banyak di perusahaan ya, yang korporasi atau swasta. Kalau yang sektor publik atau ya artinya pemerintah secara umum, ini katanya apa Pak Refli Halun ya. Refli Halun. Harun itu kan ahli tata negara ya, hukum tata negara. Refli Harun, Pak. Nah, Pak Refli Harun ya, kan beliau sekarang sering buat konten video-video YouTube gitu kan. Jadi, kalau menurut beliau, ya di pemerintahan sekarang, dari sisi politiknya bagus gitu. Mungkin luar biasa ya. Jadi seluruh partai itu bisa ikut ke sini kan, ke grupnya ya, apa yang berkuasa. Tapi dari sisi penegakan hukumnya agak lagi mungkin lemah ya. Dan itu juga saya pernah dapat info dari salah seorang teman yang bekerja di KPK, memang penegakan hukum sekarang ini justru lebih menurun gitu ya istilahnya. Ya nah ini yang kita lihat gitu ya. Dan ya nanti ke depannya juga yang ini kan akan di apa istilahnya diwariskan gitu ya. Kalau kita lihat sistem itu kita coba bangun kemudian dirombak lagi ya, atau memang tidak dilaksanakan atau implementasinya tidak baik gitu ya. Jadi itu yang menurut pendapat ahli lah ya, kalau saya sendiri mungkin tidak berkompetensi atau punya kompetensi mengomentari itu gitu. Cuma ya sebagai rakyat biasa lah kita melihat. Mungkin bisa melihat dan merasakan hal itu gitu ya. Dari sisi hukum mungkin yang agak lemah gitu ya. Kalau yang lain mungkin punya pendapat lain pula. Mungkin sudah bisa dimulai ya, Bapak dan Ibu. 12 dulu, Pak. Oke.
Oke, nggak apa-apa sambil jalan saja kita coba masuk ke bagian pertama itu pelayanan publik. Slide sudah kita berikan di WA ya. Bapak dan Ibu bisa lihat. Insya Allah nanti bagian kedua kita bicara tentang public sector governance, governance di sektor publik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa tetap beraktivitas hari ini meskipun lewat Zoom meeting ini ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang beliau beri syafaat di hari akhir nanti dan berkumpul dengan beliau di Jannatul Firdaus. Amin. Baik Bapak dan Ibu, untuk topik hari ini insya Allah kita akan membahas ya dan mendiskusikan tentang pelayanan publik ya. Setelah itu nanti kita bicara ke publik apa sektor governance-nya. Materi sudah di-share ya Bapak dan Ibu bisa lihat. Dulu bentar kita buka dulu slide-nya. Oke, slide-nya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, bisa terlihat di layarnya. Baik Bapak dan Ibu yang hadir, mungkin bisa hidupkan kameranya dan mikrofonnya kalau bisa di-off-kan dulu. Tapi kalau bertanya silakan saja hidupkan mikrofonnya dan atau bisa juga menulis di chat ya, di chat box yang ada di Zoom meeting ini. Jadi topik yang pertama tentang pelayanan publik ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun ya, berapa atau beberapa periode pemerintahan yang pasca reformasi itu kita lihat ada semacam usaha tentunya yang saya bisa bilang cukuplah serius ya, meskipun mungkin ada beberapa hal yang belum baik ya, yaitu ada istilah reformasi ini kan di setiap lini ya. Jadi kalau Bapak Ibu dulu pernah dengar istilah reformasi ya, kita ingin perubahan gitu ya, termasuk salah satunya reformasi birokrasi ya. Jadi reformasi birokrasi itu ya intinya mungkin memberikan pelayanan kepada publik ya, dengan yang lebih baik ya, dan dengan memperhatikan beberapa kaidah dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang tentunya misalnya tidak diskriminatif, kemudian transparan ya, dan juga cepat gitu ya. Ya. Kenapa ini penting gitu ya? Karena terkait dengan situasi globalisasi, persaingan, perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi ya. Jadi sesuatu itu bisa kita persingkat waktunya, urusan-urusan misalnya. Ya kan? Kalau dulu sebelum tahun 90-an misalnya, untuk bekerja itu kita
mungkin sudah ada komputer tapi dengan program yang sudah lama lah gitu. Dan sebagian besar di instansi atau di kantor-kantor pemerintahan atau di unit-unitnya itu masih menggunakan mesin tik misalnya. Nah, itu mungkin yang tahu mesin tik itu generasi yang lama lah gitu ya. Sekarang bisa dibilang hampir tidak digunakan. Atau dengan adanya internet, dengan adanya smartphone dan seterusnya gitu ya. Jadi perkembangan ini juga mendorong ya atau mendukung ya sebenarnya dari perbaikan ya dari sisi pelayanan. Nah, itu kan mungkin yang sering dikeluhkan juga oleh pengusaha dan juga dicatat ya oleh misalnya Presiden Jokowi itu dia pergi ke negara lain misalnya untuk urusan perizinan itu bisa dalam hitungan beberapa minggu saja bahkan hari ya untuk beberapa negara ya. Kenapa bisa kena di situ di Indonesia tidak kan gitu. Artinya kalau kita bisa perbaiki ini tentu akan meningkatkan lagi iklim investasi dan banyak menarik investor. Karena Indonesia itu punya istilahnya bonus demografi ya. Jadi banyak angkatan atau populasi itu di usia kerja. Dan itu sebenarnya suatu keuntungan buat Indonesia ya. Namun kalau sementara lapangan kerja itu kurang, ya, seharusnya kan kita sediakan ya supaya orang ini angkatan kerja ini tidak jadi TKI keluar gitu ya. Ya boleh saja kalau memang ada surplus. Tapi kebanyakan juga yang jadi tenaga kerja itu bekerja di sektor informal gitu ya. Nah jadi mungkin dengan ini bisa mendorong itu, apa ya? Informasi birokrasi perizinan yang lebih baik atau pelayanan yang lebih cepat. Itu bisa lebih membuat Indonesia menjadi ramah ya bagi investor. Ya, meskipun tentu ada catatan lain yang tentu harus kita lihat dari hal ini. Dan jadi penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat. Ya, tentunya itu juga akan berdampak pada rakyat kecil juga ya, UMKM gitu kan. Yang ingin berusaha, misalnya mengurus perizinan gitu ya. Jadi saya pernah coba itu ngurus perizinan tuh yang agak rumit gitu ya. Bahkan bingung bagian itunya ya. Ada namanya dinas pelayanan satu pintu itu ya. Bingung ya dengan jenis model bisnis yang akan kita lakukan. Akhirnya nggak jadi juga gitu ya. Nah, akibatnya ya orang mungkin menggunakan jasa perantaran melalui notaris gitu ya. Yang itu meningkatkan biaya ya. Mungkin untuk ngurus izin CV saja bisa 5 juta misalnya. Karena harus membayar biaya kepada si notaris. Nah, apa yang dimaksud dengan pelayanan publik ya? Yaitu saya pikir Bapak dan Ibu lebih paham lah ya. Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik ya, dan ini bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 ya. Mungkin saya nggak tahu atau apa sudah diupdate undang-undang yang baru. Dan asas-asasnya yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Ya, jadi suatu bentuk ya dari pelayanan publik yang baik itu adalah transparan gitu ya. Maka harus dijelaskan kepada masyarakat, diberikan suatu informasi mengenai alur untuk misalnya jika ada masyarakat atau pengusaha yang mau mengurus izin, ya. Ya. Mendirikan usaha, mengurus SIUP, ya, dan yang lain-lain. Gitu. Jadi bagaimana caranya gitu, bagaimana prosesnya, dan itu
kalau bisa memang ada disampaikan, dibuat bagannya di kantor atau ditampilkan di website kita, karena sekarang seluruhnya sudah berbasis web dan komputer gitu ya. Nah, sehingga kita bisa sebagai masyarakat, sebagai publik, kita bisa mengakses informasi itu dan bisa melakukannya sendiri kan gitu ya. Kalau bisa tentu seperti itu, tanpa harus melalui perantara lah atau orang dalam lah dan seterusnya. Dan juga transparansi ini nanti tentu terkait dengan biaya, terkait dengan prosesnya gitu ya, berapa lama misalnya. Kalau memang 3 hari ya jelas gitu. Jadi hari setelah 3 hari, hari kita urus sekarang, 3 hari lagi selesai, memang selesai gitu ya. Nah, itu kan yang kalau kita di swasta misalnya, kalau kita janji itu dan tidak kita penuhi, itu konsekuensinya bisa dituntut secara perdata ya, atau dituntut dengan jumlah uang penalti tertentu gitu ya. Itu yang harus kita pahami gitu ya. Jadi tentu kita itu bisa saja kita ambil prinsip-prinsip itu kepada dan dibawakan kepada pelayanan publik. Kemudian akuntabilitas tanggung jawab ya. Nah, jadi kepada siapa nanti tanggung jawabnya? Ya tentunya kalau kita bicara sektor publik, kepada masyarakat, kepada rakyat, dan juga nanti kita tentu ada laporan kepada atasan, laporan kepada instansi tertentu misalnya. Ya, tentu ada nanti semacam audit yang dilakukan baik internal maupun eksternal yang tentunya sebagai pelaksana atau penyelenggara pelayanan publik harus melaporkannya dengan benar gitu ya. Kondisional ya artinya juga terkait kondisi ya. Tentunya kita juga harus melihat memudah-mudahkan atau istilahnya membuat sesuatu itu berubah-ubah, bukan itu ya kondisional itu, tapi melihat kondisi yang kita bisa lihat dari konteks atau lokasi budaya setempat dan seterusnya gitu ya, sehingga ada pengecualian-pengecualian mungkin ya kalau memang itu dimungkinkan dan ada istilahnya kearifan lokal kan gitu ya, mempertimbangkan itu gitu ya, itu ya kita juga harus menyesuaikan dengan hal itu gitu ya. Jadi kalau memang misalnya kayaknya di Indonesia tidak ada lah ya, seragam lah kita itu punya hari kerja yang sama ya, Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu atau Ahad libur ya kan. Tapi ada kalau di Malaysia misalnya, itu negara bagian itu ada beberapa negara bagian khususnya yang istilahnya bisa dibilang Islamic State ya, negara bagian yang memang kuat dalam keislamannya, itu hari liburnya Jumat dan Sabtu. Jadi kalau ada kantor pemerintahan yang buka di situ, tentu harus menyesuaikan gitu ya. Itu istilahnya lah kondisional gitu. Partisipatif tentu dengan memperlibatkan juga masyarakat ya, tokoh masyarakat, stakeholders ya, yang tentunya juga perlu kita ajak ya dalam ya bisa kita membantu pelayanan publik ini supaya bisa dipahami oleh masyarakat melalui mereka gitu ya, melalui mereka. Dan juga tentu juga kita perlu memberikan atau melakukan semacam survei ya, kepuasan ya. Ya nanti kita akan lihat contohnya
di instansi-instansi sepertinya sekarang sudah menjadi hal yang wajib ya melakukan survei kepuasan masyarakat. Kesamaan hak, ya, artinya tiap orang prinsipnya kan equality before the law ya, kesamaan di depan hukum termasuk juga dalam pelayanan publik. Kemudian keseimbangan hak dan kewajiban. Oke, kemudian prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, yaitu maksudnya adalah simple dan mudah gitu ya. Nah, ini yang kadang kita ada istilah yang kurang baik ya. Kalau dulu istilahnya kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah kan? Ya. Jadi harusnya dibalik ya, kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit gitu. Yang penting kan kalau sudah terpenuhi ya semua syarat-syaratnya, dan kita lihat lagi syarat-syarat ini apakah memang semuanya harus disertakan gitu ya, dalam bentuk dokumen, dalam bentuk laporan, dalam bentuk apa misalnya syarat-syarat pendukung lainnya gitu ya, apakah perlu sebanyak itu dokumennya kan gitu. Kemudian kejelasan gitu ya. Ya. Jadi bagaimana prosesnya, bagaimana alurnya itu harus jelas gitu. Jadi jangan membuat masyarakat bingung ya. Jadi itu yang perlu diterapkan ya. Kepastian waktu ya. Ini juga terkait dengan akurasi lah ya. Misalnya waktu pelayanannya, ya, kalau memang jam 8 sampai jam 4 dan ada break atau istirahat di antara itu, ya dipatuhi gitu ya, harus sesuai, seharusnya seperti itu. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu ya, yang harus di, ya, apa, sehingga jam pelayanan bisa saja diperpanjang atau mungkin diperpendek. Akurasi ya tadi ya, ketepatan ya dalam proses tadi gitu ya. Misalnya kalau kita mengurus KTP misalnya berapa lama gitu ya? Ya, seminggu atau sehari, ya kan? Jadi tidak berulang-ulang orang harus datang lagi ke kantor ternyata, atau mungkin bisa saja di, data itu bisa di track ya, di trace ya. Seperti kita misalnya mengirim paket, ya, Bapak dan Ibu. Kita dikasih nomor seri paket itu ya. Jadi kalau kita ingin cek di mana paket itu sekarang berada, kita bisa masuk ke website perusahaan kargo ini, dan kita bisa cek gitu. Misalnya kita kirim barang dari Jakarta ke Padang, mungkin sudah sampai mana ya? Mungkin baru sampai bandara misalnya, kan? Atau baru sampai di kantornya yang di Padang. Nah, jadi kita tahu tuh. Sama juga seperti misalnya urusan surat menyurat gitu ya. Ya, kalau kita kasih nomor ya, ini nomornya nanti Bapak bisa cek di website sampai di mana urusannya, di bagian mana dan seterusnya. Jadi jelas gitu, dia nggak bingung nanti mau ditanya kemana gitu ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki lah kalau sekarang itu kan mungkin sudah ada ya mencoba memperbaiki itu ya. Kemudian keamanan ya, tentunya juga masyarakat bisa mengakses ya ini dengan aman, misalnya data-data kependudukan kita tuh kan itu juga suatu yang rahasia gitu ya. Jadi kita data itu misalnya disimpan oleh Kemendagri ya, atau oleh badan-badan lain. Nah, bagaimana keamanan data itu? Karena data NIK itu dan seterusnya itu kan bisa disalahgunakan kalau dia diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia bisa digunakan untuk mengajukan kredit ke bank gitu tanpa sepengetahuan yang punya gitu kan. Tanggung jawab tentu ya sebagai
ASN ya atau pelayan publik gitu tentu harus bertanggung jawab. Sebenarnya tanggung jawab tertinggi itu kepada Allah ya, kepada Tuhan ya. Jadi kita tuh bekerja kan niatnya memang itu. Kalau itu bisa kita tanamkan gitu ya, mungkin tidak perlu diaudit lagi, itu sudah bagus lah itu kerjanya. Tetapi tentu harus ada monitor ya. Nah, makanya ada pimpinan atau atasan atau penyalia, supervisor, atasan langsung, di mana kita harus melapor ya kegiatan kita. Dan juga tanggung jawab ini tentunya kepada publik, kepada masyarakat, tanggung jawab kepada parlemen, dan itu nanti tentu akan di akan ada laporannya ya. Kemudian kelengkapan sarana dan prasarana. Nah, ini kita lihat tentu sekarang semakin baik ya. Bahkan di tingkat kelurahan atau di kantor wali nagari itu sudah lebih baik ya sekarang kondisinya. Mudah-mudahan dengan perhatian ya yang serius kepada desa, kepada nagari misalnya oleh pemerintah, itu bisa meningkatkan sarana dan prasarana yang dalam pelayanan publik yang sampai ke level bawah gitu ya. Termasuk dengan penggunaan teknologi ya Bapak dan Ibu. Jadi sekarang itu semua hampir masyarakat Indonesia itu sudah banyak lah ya yang menggunakan smartphone, sudah menggunakan internet. Nah, ini bisa mendorong kita membuat sistem ya untuk pelayanan itu gitu ya. Tanpa harus ke kantor, kita bisa melakukan atau mengakses ya informasi yang diperlukan tentunya untuk pengurusan atau pelayanan. Ya, misalnya tadi ya, misalnya kalau kita lihat minggu lalu kan ada untuk mengurus paspor misalnya. Kita daripada ngantri lama-lama ya kita booking aja melalui aplikasi atau website yang disediakan oleh kantor imigrasi tertentu ya kan. Atau mungkin sistemnya terintegrasi ya. Sehingga kita bisa tahu kapan kita datang, jam berapa kita harus ngantri di situ. Ya, tanpa harus kadang-kadang dari subuh gitu ya kalau di Padang. Jadi saya nggak tahu lagi sekarang gimana perbaikan sistemnya. Kemudian akses ya, tentu ya, kalau di suatu tempat lokasi bisa dijangkau dan jelas gitu ya tanda-tandanya, apa namanya, ada pelang namanya, ada petunjuk arah kesananya gitu ya, dan lokasi kantornya jelas di mana gitu ya. Itu harus diberikan nama-nama. Atau kalau dalam bentuk online atau website, itu juga mudah diakses. Jangan kalau kita akses ternyata hang gitu ya. Tidak bekerja dan atau bekerja tapi ketika diakses oleh banyak orang gitu, dia bermasalah. Nah, misalnya sekarang kan ujian saja kan sudah berbasis komputer ya, ujian sekolah itu. Itu yang mengakses pasti ribuan orang. Jadi sistem itu harus siap. Kalau dia perkirakan dalam kondisi puncak itu diakses oleh 1 juta orang, sistem ini harus siap. Sama siapnya berarti harus meniru perusahaan internet ya, misalnya Google ya. Kita mungkin mayoritas menggunakan Google, Gmail, Android. Itu kan diakses sampai ratusan juta orang mungkin dalam waktu yang sama. Bisa jadi miliaran orang. Jadi harus siap. Kalau Google nggak siap dan hang, besok-besok orang nggak mau lagi pakai apa namanya aplikasi dia gitu ya. Nah, jadi itu kemudahan akses dan juga familiar gitu ya bagi masyarakat ya. Kemudian kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Nah, ini tidak tentu ya. Meskipun ada persepsi gini ya, kadang kalau di pelayanan publik ini kok karanya kurang ramah ya. Saya rasakan dan masyarakat lain pun melihatnya seperti itu gitu.
Ini contoh simpelnya misalnya ya, mohon maaf kalau Bapak dan Ibu ada yang kerja di rumah sakit gitu ya. Kalau kita di rumah sakit, apa namanya, apakah milik pemerintah ya, atau di bawah daerah misalnya, itu keramahannya beda ya, dengan keramahan misalnya rumah sakit swasta lah, atau misalnya Semen Padang ya. Semen Padang ini swasta atau bukan? Rumah sakitnya gitu. Ya. Jadi itu terasa gitu ya. Dan itu tidak hanya satu dua orang yang bicara seperti itu. Ya. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan itu. Nah itu yang tentunya perlu kita tingkatkan gitu ya. Artinya meskipun kita ada di pelayanan publik, kita harus bukankah tutur kata yang baik ya itu adalah budaya kita gitu ya. Keramahan itu budaya kita gitu. Bukan keramahan itu artinya murahan ya. Nah, itu ya, khususnya untuk yang ibu-ibu nanti terlalu ramah ditanggapi lain ya oleh laki-laki misalnya gitu ya. Tapi kan tentu ramah di sini kita tahu lah kadar gitu ya. Selama itu tidak wajar-wajar saja dalam hubungan antar manusia gitu ya, kenyamanan juga ya, tentunya juga kita perlu membuat tempat itu nyaman gitu ya, tidak misalnya ruangannya panas tentu harus dikasih kipas, kasih AC, tempat duduk ya, dan juga dibuat sistem itu bisa cepat ya, maka sekarang ada nomor antrian kalau kita ke bank dan seterusnya. Dan itu yaitu bagian ya dari inovasi-inovasi atau perbaikan. Ada pertanyaan mungkin Bapak dan Ibu? Boleh, Pak. Ya, silakan Ibu. Dari Ibu. CEO, Pak. Iya, ya silakan. Iya, silakan. Itu kira-kira bagaimana itu Pak ya, bisa merubah mindset seperti itu? Kenapa pelayanan, kenyamanan dan segala hal yang terkait dengan milik publik dalam tanda kutip punya pemerintah selalu kalah dibanding dengan yang swasta? Padahal kalau ditanya gaji orang-orang yang bekerja di rumah sakit, mau di kantor-kantor yang negeri, yang ASN, itu pastinya jauh lebih besar daripada yang bekerja di rumah sakit swasta, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oh, iya, iya. Nah, itu menarik ya pertanyaan Bu Vio. Kalau gaji, kadang lebih besar juga yang negeri ini, kan? Kalau dibilang gajinya rendah, enggak juga ya. Bahkan mungkin lebih jelas kan gitu ya, karena sudah ada anggarannya, APBN atau APBD kan. Yang swasta itu juga sekarang agak ngos-ngosan juga ya, ya mungkin sekarang lebih banyak ya, karena banyak orang sakit gitu ya. Kalau menurut saya, ya Bapak Ibu mungkin bisa punya pendapat lain ya, sebenarnya kan bukan masalah uang aja gitu ya, bukan masalah gaji atau masalah pendapatan lah gitu ya. Nah itu tadi gitu ya. Jadi perlu dibuat suatu sistem yang menjamin bahwa dan tentu kalau yang menjamin bahwa ini terlaksana. Dan itu kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena dulu saya pernah kerja juga di perusahaan ya. Dulu waktu kuliah di Malaysia sambil kerja juga ada suatu perusahaan. Memang kita dilatih untuk itu. Dilatih, diajarkan, dan dikontrol terus gitu ya. Karena waktu itu customer service, kalau ada ucapan kita, ada kata-kata kita, pelayanan kita yang nggak baik, itu langsung dikasih catatan gitu. Dan bisa dikasih peringatan. Ya, dan itu dilakukan secara berkala, dimonitor ya. Ini yang pengalaman saya waktu kerja di swasta gitu ya. Itu perusahaan di Kuala Lumpur. Jadi, mungkin itu ya Bu Vio ya. Kan kalau di Unan juga kita kemarin ini ada semacam pelatihan ya, service excellent gitu ya. Tapi itu tentu nggak cukup ya. Dan tentu itu harus menjadi
istilahnya terinternalisasi ya, menjadi kebiasaan kita gitu. Nggak bisa kita pakai alasan ya, ya wajar aja dia kayak gitu, dia agak kasar dia misalnya, dia orang Batak misalnya, sorry ya kalau ada orang. Tapi teman saya dulu waktu di Kuala Lumpur itu ada orang Batak, dia ramah banget gitu ya. Ya, di Batak dia tinggal di asalnya Pekanbaru. Lebih ramah lagi dari saya kan gitu. Karena juga mungkin dia dididik untuk itu jadi kebiasaan gitu ya. Ya. Ingat dulu di satu lagi. Iya, iya Bu. Untuk perkembangan atau pertumbuhan juga kalau saya lihat misalnya televisi atau rumah sakit gitu, perkembangan atau pertumbuhan itu agak sedikit lambat. Saya lihat apakah ini terlalu campur tangan pemerintah dibanding dengan swasta yang mereka sistemnya yayasan, jadi mereka apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka bagus, mereka langsung ke sana. Maaf, maaf Bu Fia, bisa diulang Bu, suaranya tadi agak kurang terdengar tadi, boleh diulang? Kalau mungkin kayak televisi, radio, rumah sakit, yang semua sarana pelayanan publik itu, apakah karena terlalu memang harus mengacu ke standar dari pemerintah, sehingga untuk melakukan apa saja, sekolah aja juga begitu Pak ya, sehingga untuk melakukan apa saja itu pendatangnya lama gitu loh Pak. Dan memang semuanya harus dalam campur tangan pemerintah. Jadi perkembangannya nggak segesit hari yang swasta, karena tapi ini apapun mereka pikirkan langsung eksekusi gitu Pak. Ya maaf tadi agak putus-putus ya, tapi yang bisa saya tangkap mungkin dari Bu Fio ini eksekusinya kayaknya gitu ya, dalam operasional atau dalam kebijakan gitu ya. Kenapa yang pelayanan publik ini agak lambat? Ya itu tadi. Memang kalau kita lihat ini ada semacam ini ya, kalau yang pernah saya pelajari itu ada semacam apa ya, insentif ya istilahnya, atau istilah lain apa ya, kita berada dalam zona nyaman gitu ya. Ya kan, jadi ada satu hal yang pernah saya dengar karena saya juga PNS, ASN, dosen, susah tuh kalau pegawai negeri itu mau dipecat kan. Jadi kita berasa nyaman aja gitu ya. Kalau di swasta, wah itu luar biasa itu. Ada teman saya dulu waktu kerja itu, entah dia sengaja atau tidak ya, dia sedang ditelepon oleh pelanggan waktu itu, diputuskan telepon itu. Nah, karena itu aja dia dipecat kan gitu, nah, itu kan. Jadi kalau menurut saya memang ada suatu situasi ya, ini bisa kita lihat dari hal itu misalnya, di mana kalau kita berada di perusahaan swasta itu kita memang tidak bisa main-main gitu. Dan harus segera bergerak cepat karena kita merasa berkompetisi. Nah ini penting juga, kita berkompetisi dengan perusahaan lain, ya kan? Kalau kita misalnya tidak ramah, kita lambat, kita tidak penuhi janji, orang akan pergi ke kedai sebelah misalnya atau pergi ke perusahaan lain, ya kan? Dan kalau kita tidak, kalau di swasta itu kan, kalau kita orang ini tidak mau lagi datang ke kita, misalnya rumah sakit nih, karena pelayanan kita tidak baik, karena kita tidak ramah, karena kita tidak tepati janji dan seterusnya gitu. Misalnya janji nih, orang sudah booking mau ketemu sama dokter ini jam segini, dokternya belum datang, gitu kan? Itu kan, nah kalau di swasta tentu akan dibuat itu senyaman mungkin. Semuanya itu terpenuhi apa yang menjadi standar pelayanan mereka. Maka mereka menggunakan ISO namanya ya. Ada ISO gitu kan. Banyaklah sekarang ISO sekian, sekian, sekian gitu untuk standar pelayanan. Nah itu mungkin yang kalau di rumah sakit umum ya, di pemerintah atau daerah mungkin itu tidak ada tapi tidak berjalan kan gitu. Konsistensi dalam menjalankan aturan dan menerapkan itu gitu ya. Karena kalau kita tidak melakukan itu pun orang tetap datang gitu ya, bahkan banyak gitu ya ke rumah sakit pemerintah itu.
Tapi kalau swasta, nah, belum tentu orang ke situ, apalagi dengan sistem BPJS ini kan gitu. Sebagian rumah sakit swasta itu sudah memutuskan ya, misalnya rumah sakit Semen Padang itu tidak pakai lagi BPJS. Di Padang itu ada beberapa yang sudah tidak lagi karena ada masalah itu kan pembayaran. Sehingga tentu mereka harus membuat sistem di mana orang itu nyaman, orang yang datang itu tidak, karena mereka bayar uang sendiri atau dengan asuransi yang lain gitu ya. Jadi ada mindset seperti itu. Kalau dia berbuat tidak maksimum, tidak ramah atau tidak cepat dalam pelayanan, orang akan lari ke tempat lain. Kalau tidak ada orang datang ke situ, dari mana gajinya, pendapatannya? Nah, kalau di publik kayak gitu kan, nggak datang pun orang kita digaji juga gitu ya. Yang jadi ya memang ada suatu mindset tadi ya kalau kita bicara, dan memang itu sudah darah daging. Meskipun begitu, seharusnya kalau saya, menurut saya itu harus ada reward dan punishment. Seperti di swasta gitu. Kalau ada karyawan yang baik ya, pelayanannya atau tindakannya ya, tepat waktu dan seterusnya, jam kerjanya baik, etos kerjanya baik, seterusnya, itu harusnya dikasih reward. Ya kan dia udah digaji, ya harusnya tidak harus uang, semuanya itu nggak harus uang kan gitu ya. Ya macam-macam, apakah promosi, apakah penghargaan tertentu, atau diberikan hadiah tertentu. Ya itu, dan yang tidak baik diberikan hukuman. Hukuman ini bisa macam-macam kan gitu. Dipindahkan lah, atau seterusnya gitu. Dan harus diterapkan secara konsisten dan adil gitu ya. Jadi kalau itu diterapkannya bisa saja gitu. Itu ada perubahan ya dalam pelayanan publik di Indonesia gitu ya. Kita ingin melihat ini ya sebenarnya intinya kan tidak ada halangan kita untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat gitu ya. Justru dengan gaji yang jelas misalnya sudah dianggarkan dan insya Allah on time gitu ya. Seharusnya sudah nyaman kan gitu ya. Tapi kadang mungkin perlu dibuat ya pelatihan tadi ya, ada service excellence, kemudian di bukan hanya karyawan ya, pimpinannya juga harus tahu apa itu pelayanan yang prima kan gitu. Atau kalau perlu didatangkan ahli ya dari swasta atau dari perusahaan dari luar negeri untuk memperbaiki itu gitu. Tetapi tentu yang penting adalah adanya usaha untuk menjadikan itu semacam kebiasaan atau budaya di suatu organisasi, di suatu instansi gitu ya. Misalnya dulu di Kementerian Perdagangan atau Industri ya, dulu Pak Gita Wirjawan itu kan, karena banyak mereka akan berhubungan dengan orang-orang asing, maka staff-staffnya itu disuruh kursus bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu bagian dari itu ya, untuk menambah kemampuan kita dalam melayani dan berhubungan dengan investor dan yang lain-lain. Ya, jadi memang kalau kita lihat ini terpulang lagi kepada unit ya, atau suatu instansi tadi gitu ya. Jadi memang harus ada usaha dan memang juga perlu diberikan semacam insentif ya, reward ya, hadiah atau punishment, hukuman kalau itu tidak berjalan kepada semuanya gitu ya. Kalau tidak melakukan atau tidak ramah, kan sekarang sudah mulai ya pelayanan-pelayanan itu ada feedback dari masyarakat misalnya, apakah kita puas, tidak puas, dan seterusnya. Dan itu harusnya di follow up gitu ya. Kalau ada laporan-laporan yang jelas gitu ya. Bahkan dulu saya ada satu apa ya, di contoh di kampus saya dulu waktu di Malaysia itu, jadi ketua jurusan itu memberikan hadiah bagi siapa saja, apakah mahasiswa atau siapapun yang mau memberikan saran yang konstruktif atau apapun gitu ya.
terhadap pelayanan jurusannya gitu ya. Nah, itu juga perlu ya. Kadang masyarakat Indonesia ini kan cenderung tidak mau menyampaikan gitu ya. Entah karena takut atau nanti juga nggak ditanggapi kan gitu. Nah, jadi salah satu prinsip governance itu kan ada partisipasi publik. Ini yang nanti tentu iklim ini harus diperbaiki menurut saya gitu ya. Tapi kayaknya kedepannya itu bisa saja gitu ya, kita bisa perbaiki kalau kita punya visi dan misi yang sama gitu, terlepas publik atau swasta kan. Jadi seharusnya prinsip-prinsip manajerial atau itu dari luar negeri sekalipun kita bisa terapkan, kenapa tidak gitu. Tapi tentu membuat itu menjadi hal yang budaya atau kebiasaan itu perlu waktu memang. Dan perlu waktu itu ya sama kayak kita mendidik anak kita gitu ya. Mendidik anak untuk apa misalnya bangun subuh gitu ya. Nah, atau biasa puasa gitu, dikasih hadiah kalau bisa di waktu-waktu kecil gitu. Tapi lama-lama tentu nggak perlu hadiah lagi, dia sudah sadar kan gitu. Ya. Mungkin itu ya Ibu Pio. Kemudian standar pelayanan publik ya tentu ini sudah biayanya gitu ya. Nah, ini minggu lalu ada pertanyaan biaya ya tentu. Ini tadi kalau kita lihat prinsip tadi tidak bisa ada diskriminasi biaya setahu saya gitu ya. Produk pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi petugas ya. Nah, ini juga kita harus pahami ya. Misalnya kalau kita sekarang bukan hanya karena situasi pandemi ya, kedepannya juga ini akan menjadi perkembangan dan tren ya, bahwa dalam pelayanan publik, pemerintahan itu sudah mulai menggunakan teknologi internet. Ada istilahnya e-government, ada istilah lagi e-procurement ya, dalam pengadaan itu melalui menggunakan internet. Ini salah satu bagian dari mengurangi potensi gratifikasi ya. Ya kan, kalau pengadaan barang atau proyek-proyek itu dibuat transparan dan dibuat tanpa apa istilahnya mengurangi kontak antar manusia, itu bisa apa mengurangi potensi korupsi atau gratifikasi. Namun kalau kita menggunakan teknologi tentu harus juga ada pelatihannya gitu ya. Jadi saya ingat dulu di UNAN ketika ya tahun 90-an ke 2000 dan mulai ada peralihan sistem ya, dari yang banyak manual menjadi berbasis komputer, berbasis internet. Nah, itu sebagian karyawan bisa dididik ya, tapi sebagian lain susah karena mungkin sudah berumur. Ya. Ini juga terjadi pada dosen-dosen ya. Sekarang mau kuliah online itu tidak semua dosen familiar dengan hal itu. Apalagi sudah berumur ya, di atas yang 50 lebih atau 60-an gitu ya. Nah, ini juga tantangan gitu ya. Nah, untuk bagaimana beradaptasi dengan situasi dan apa, hal yang baru. Nah, itu tadi ya sudah ditanyakan mengenai perubahan pola pikir atau mindset terhadap fungsi pelayanan. Jadi partisipasi masyarakat, kemudian apa? Ya tentu kalau kita bicara pelayanan, ada fungsinya adalah melayani. Kita membantu orang atau memenuhi kebutuhannya kan gitu. Ya, tentu ya kita bisa pelajari benchmarking istilahnya ya, dari institusi-institusi yang bagus ya. Kalau memang di swasta bagus, kita pelajari gimana dari swasta pelayanannya gitu. Contohnya kan yang bank itu memang dibuat, kenapa orang di bank itu bisa ramah gitu ya, meskipun dia orang Batak ya, meskipun dia yang kita kenal agak keras gitu, tapi kalau di bank dia menjadi lunak gitu ya.
Berarti kan ada pendidikan gitu. Ya. Jadi sekali lagi bukan hanya masalah gaji ya. Partisipasi masyarakat pengguna layanan juga penting gitu ya. Jadi ya tentu mereka harus diberikan informasi, masyarakat harus diedukasi gitu ya. Kalau memang sekarang itu sudah berbasis aplikasi atau teknologi untuk membooking jam apa misalnya pelayanan apa mereka ingin mengurus misalnya paspor tadi gitu ya, harus tentu dikasih tahu gitu ya. Aplikasinya apa, bagaimana downloadnya, bagaimana installnya, bagaimana operasionalnya dan seterusnya. Ya, kalau perlu dibuatkan demonya video kan gitu. Bagaimana cara menggunakannya gitu. Kemudian juga kepercayaan ya, ini juga penting ya, tentunya trust atau kepercayaan ini jadi suatu hal yang sangat esensial dalam ke pelayanan publik ini. Kalau masyarakat tidak percaya lagi, repot kan gitu. Kalau misalnya kita merasa sekarang susah gitu ya, segala urusan itu, kalau tanpa memberikan sesuatu uang kepada pelayan publik itu repot. Ya. Kesadaran penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik, ya itu bagian dari itulah yang mindset keterbukaan, ya transparansi, kejujuran, ya, realistis dan cepat gitu ya. Nah, ini yang poin ketujuh ini yang tentu harus kita tingkatkan sepertinya. Jadi kalau memang bisa kita ya misalnya untuk pelayanan apa gitu, KTP, pelayanan paspor misalnya, atau di rumah sakit, atau perizinan, berapa targetnya dia harus selesai dalam berapa hari. Ya. Dan artinya kalau dan itu harus di dan target ini harus dicek terus gitu ya oleh pimpinannya, oleh pengawasnya gitu ya. Ya, apakah berjalan gitu ya yang seperti ditargetkan atau banyak penyimpangan ya gitu ya, dan itu yang di swasta itu tentu dilakukan ya. Nah, ini di pemerintahan yang perlu kita perbaiki. Baik, kemudian poin terakhir yang SKM ya, survei kepuasan masyarakat. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke satu instansi di Solo ya, ada apa memberikan pelatihan untuk ini gitu, bagaimana mendesain ya, sebenarnya mungkin bapak ibu yang sudah pernah kuliah gitu kan tahu lah gimana mendesain kuesioner dan seterusnya, elemen-elemen apa yang dibutuhkan gitu. Jadi ini yang dilakukan gitu ya untuk melihat seberapa puas gitu ya, seberapa puas masyarakat itu gitu, itu terhadap pelayanan kita tentu perlu di lakukan survei. Ya, dan juga nanti dari survei ini kita bisa tahu apa saran mereka untuk perbaikan. Ya. Gitu. Nah, jadi di sini yang ingin didapatkan ya dari survei ini profil pengguna layanan. Profilnya misalnya dari sikannya apa gitu yang banyak berhubungan dengan instansi kita misalnya. Kemudian persepsi ya. Nah, bagaimana persepsinya? Ini yang menjadi salah satu poin juga ya dalam survei kepuasan masyarakat ini. Jadi sesuatu yang kita anggap sudah baik menurut masyarakat bisa jadi beda gitu ya. Belum baik gitu ya, belum sesuatu. Jadi kan sesuatu itu ya, kalau konsepnya, kepuasan itu akan muncul jika, ya, di dalam pemasaran, jika harapan itu, jika kenyataan itu lebih tinggi dari harapan kita. Dari harapan seseorang gitu ya.
kenyataan yang dia dapatkan lebih tinggi dari harapannya gitu ya. Mungkin bisa dipahami ya. Nah, kalau itu terjadi, maka dia atau minimal sama lah gitu ya. Harapannya dia mendapatkan sampai 9, ternyata dapatnya 9. Kayak gitu. Atau harapannya misalnya 9, ternyata yang dia dapatkan 20. Oh, itu lebih puas lagi kan gitu. Ya, misalnya gini, kalau kita dalam mengurus perizinan atau surat-surat gitu ya, kita harapkan cuma ya mungkin 3 hari lah. Ternyata 1 hari, wah itu sangat puas itu. Ya. Mungkin dulu kita mengurus ini harus datang ke kantor. Sekarang online saja dikirim lewat pos atau lewat email. Wah itu lebih puas lagi gitu ya. Tanpa harus ke tempat. Harus datang ke kantor. Nah. Kemudian yang ketiga adalah keluhan. Nah, tentu harus kita berikan semacam kebebasan. Nah, makanya kuesioner yang baik itu tidak perlu kita tuliskan namanya atau nomor teleponnya atau identitas lainnya, cukup apa untuk sebagai pengenalnya kita kasih nomor misalnya kuesionernya, kemudian gendernya apa, latar belakang pendidikannya, income-nya kira-kira berapa mungkin ya, kalau perlu gitu ya, kalau tidak di skip saja. Kemudian supaya dia tidak merasa dia sedang diinterogasi kan gitu. Ya. Nah, kalau perlu diberikan hadiah ya, bukan ini untuk membuat mereka mengatakan yang baik-baik aja, tapi ya itu bagian dari teknik dalam survei. Ya. Keluhannya apa gitu ya? Apakah ngantrinya lama Pak gitu kan? Atau petugasnya kurang ramah Pak? Atau kita mengakses sistemnya tuh gagal terus ya, terlalu lama gitu ya, atau biayanya kadang suka lebih dari yang diumumkan gitu ya. Nah itu juga perlu, jadi biarkan mereka mengatakan apa saja yang mereka rasakan gitu ya. Dan keluhan juga kalau perlu saran, apa saran Bapak atau Ibu untuk perbaikan layanan di instansi ini gitu. Informasi ini. Nah, tentu untuk melihat ini perlu dibuat semacam kuesioner di mana terdiri dari indikator-indikator ya, dari dimensi-dimensi yang tentu bisa saja ada keseragaman antar instansi atau mungkin juga ada keunikan-keunikan indikator yang mungkin antara satu instansi dengan instansi lainnya itu berbeda gitu. Atau unit satu dengan unit lainnya tidak sama. Kita bisa lihat kekhususan inilah ya. Nah, kemudian indikator ini tentu nanti akan diberikan semacam jadi dalam survei ini atau dalam kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Kalau saya mungkin lebih cenderung bisa digabungkan. Ada metode kuantitatif yang menggunakan survei. Dan indikator itu kita berikan angka-angka. Yang nanti bisa dihitung ya. Jadi kan ini sesuatu yang abstrak ya. Persepsi orang itu bagaimana mengukurnya. Maka dibuatlah angka-angka. Ada skala namanya ya. Sangat setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Dikasih angkanya. Itu untuk memudahkan dalam menganalisis. Atau mungkin kita buat semacam analisis yang bersifat kualitatif ya. Kita interview secara mendalam gitu ya. Dan kita buat laporan ini namanya kita buat aja di anonymous, tidak akan dicantumkan namanya. Jadi dijamin itu gitu ya. Misalnya untuk hal-hal yang sensitif ya, misalnya mengenai gratifikasi untuk hal-hal tertentu yang mungkin agak sensitif ya kalau namanya disebutkan ya atau identitasnya diketahui orang. Nah ini salah satu contoh ya yang kami ambil
Dan nanti mungkin bisa, nanti insya Allah di-share ya, dari atau Bapak Ibu juga bisa download dari Kementerian Pertahanan tahun terbaru 2020 yang mereka lakukan survei kepuasan masyarakat ya terhadap pelayanan di Kementerian Pertahanan Pusat kayaknya. Nah, ini di antara indikator yang mereka gunakan untuk mendapatkan persepsi tadi ya. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelayanan di kementerian tersebut gitu ya. Nah, kemudian terakhir yang perlu diperhatikan dalam SKM ini yang menurut hemat kami tadi ya penyusunan indikator. Jadi tetap harus merujuk juga kepada konsep dan teori. Dan juga harus melihat ke konteks ya. Konteks ini maksudnya lokasi atau instansi itu bergerak di bidang apa gitu ya. Nah, itu yang satu dengan yang lain bisa saja beda gitu. Kemudian pemilihan responden. Ya, oh ya, sebelumnya pemilihan indikator atau penyusunan indikator ini tidak bisa kita copy paste saja gitu dari penelitian yang lain, dari skripsi atau dari jurnal, dari instansi lain gitu. Kita harus benar-benar lihat apakah memang indikator-indikator ini sesuai dengan apa namanya apa unit kita gitu ya. Misalnya tadi kan ada mengenai indikator mengenai biaya. Kalau memang di unit kita sama sekali nggak ada biayanya, ya untuk apa gitu kan? Atau mungkin bisa aja ditanyakan hal lain. Apa memang Bapak Ibu pernah dimintai duit gitu ya oleh pihak-pihak yang melayani Bapak Ibu di instansi. Ya. Kemudian pemilihan responden ya, metode samplingnya. Nah, ini juga tentu Bapak Ibu saya yakin sudah belajar lah ya mengenai sampling seharusnya bisa mewakili populasi ya. Ya populasi misalnya kan orang yang menjadi apa istilahnya pelanggan ya atau apa yang datang ke instansi kita, masyarakat publik yang berhubungan dengan kita. Dan sampelnya berarti diambil beberapa yang mewakili. Bisa dilihat atau di proporsinya kita lihat juga dari sisi gender kah atau dari sisi usia misalnya dan seterusnya. Kemudian analisis ya. Jadi kesesuaian jenis data ya. Ini juga penting ya untuk nanti dilakukan analisisnya. Tujuan penelitian dan alat analisis. Apa alat analisisnya? Menggunakan metode apa? Dan akan lebih baik menurut hemat saya jika dilakukan oleh pihak lain. Nah, gitu ya. Kalau misalnya instansi kita melakukan survei sendiri, kita cenderung bias ya. Kita ingin tentu nilainya tinggi gitu ya. Kalau ini dilakukan oleh pihak lain misalnya, apakah dari instansi yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan survei ini atau swasta atau kampus misalnya, mungkin bisa lebih lebih independen lah kayak gitu ya, lebih independen. Kalau dilakukan oleh instansi sendiri bisa ada kecenderungan melebih-lebihkan, menaik-naikkan atau memperbagus, memoles ya sesuatu yang mungkin tidak seperti itu kenyataannya gitu ya. Dan yang terakhir tentu yang lebih penting lagi hasil dari survei ini adalah tindak lanjut follow up-nya atau apa sarannya dan bagaimana perbaikannya ke depan gitu. Karena kalau tidak dia semacam formalitas saja Bapak dan Ibu ya. Dan itu sudah sering kan gitu ya. Kita melakukan survei, melakukan ya tentang pelayanan ini tapi tidak terjadi perubahan atau perbaikan kualitas pelayanan karena mungkin tidak ditindaklanjuti ya. Karena kita kalau di kampus ini kan di 5 tahun sekali itu perlu melakukan akreditasi. Nah, dalam akreditasi itu tentu juga ada bagian di mana asesor itu akan memberikan saran gitu.
masukan, perbaikan gitu. Bahkan kita kemarin baru akreditasi kalau di UNAN ya, di fakultas kami itu akreditasi ASEAN ya. Itu juga banyak saran-sarannya, tetapi apakah itu akan dilakukan? Nah, ini kalau sebaiknya tentu dilakukan, kecuali ada alasan yang kuat, misalnya ketidakadaan anggaran atau dana yang cukup untuk memenuhi itu gitu. Tapi kalau memang ada dananya dan tidak dilakukan, nah ini memang semuanya kembali sekedar formalitas belaka gitu, memenuhi syarat saja yang diberikan oleh pemerintah atau kata pemerintah atau Kemendagri atau instansi, apa, instansi di pusat harus buat ini, kita buat, tetapi tujuannya tentu untuk perbaikan tadi misalnya. Tapi kalau tidak ada perbaikan ya dia hanya formalitas saja, dan itu tentu, dan itu bedanya dengan di perusahaan atau di swasta. Jadi perusahaan atau swasta itu dia melihat survei pelanggan itu menjadi sesuatu yang penting buat mereka meningkatkan kualitas pelayanan gitu. Karena itu tadi, kalau mereka tidak perbaiki ini, masyarakat apa pelanggan-pelanggan ini, konsumen-konsumen ini akan beralih kepada pesaingnya. Nah, mungkin perasaan itu yang tidak ada di pelayanan publik karena kita tidak peduli dengan itu kan gitu. Oke. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Pak, boleh tanya sedikit, Pak? Boleh. Silakan. Itu Pak, kalau misalnya untuk survei kepuasan contohnya kan Pak, cara kita untuk mendapatkan data yang real itu bagaimana Pak? Sebab kan rata-rata orang tuh ketika kita berikan survei kan untuk menghindari kesannya orang ini kadang-kadang apa ya, memberikan oh iya bagus 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 padahal sebenarnya tidak gitu loh Pak. Sebenarnya pertanyaan bagaimana yang bisa digunakan untuk kita mendapatkan data yang valid gitu Pak? Mungkin okay. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadi Pak Rifial. Jadi itu memang pertama kalau kita menggunakan kuesioner itu ada tekniknya Pak ya. Kita perlu mempelajari itu. Ya, mungkin kalau di instansi kita tidak terlalu menguasai, bisa berdiskusi atau konsultasi dengan pihak lain, apa konsultan atau kampus misalnya yang biasa membuat kuesioner atau penelitian itu. Misalnya gini, kalau kita ingin menanyakan gitu ya, apakah Bapak puas dengan pelayanan kita, bukan seperti itu gitu ya. Kan itu yang ingin kita ketahui, apakah mereka puas kan itu. Tapi bukan pertanyaannya, bukan itu letter-letternya seperti itu. Teksnya. Nggak perlu dibuat, apakah Bapak puas dengan pelayanan kita. Ya. Tapi kita bisa lihat dari dimensi-dimensi yang ada. Misalnya. Misalnya kalau kita, misalnya di bagian pelayanan yang ada apa, mungkin agak rame gitu ya. Misalnya pembuatan SIM gitu ya. Nah, misalnya kita bisa tanyakan berapa lama Bapak menunggu, mengantri untuk mengurus SIM. Misalnya. Dari, kalau misalnya dia bilang seharian Pak, itu pasti nggak puas gitu kan. Kita sudah bisa tangkap aja itu dari hal itu gitu. Ya, jadi mungkin untuk singkatnya, untuk mendesain pertanyaan ini perlu kita gunakan teknik tertentu gitu. Yang bukan langsung dan sebenarnya tidak menjawab juga gitu, tidak. Tapi gimana dibuat pertanyaan itu supaya ada dimensi yang bisa mengukur kepuasan itu tadi. Ya. Atau menggunakan teknik lain yang namanya kualitatif, menggunakan wawancara secara mendalam gitu ya. Wawancara ya, kita minta waktunya mungkin Bapak atau Ibu ini 15 menit. Apakah orang per orang satu-satu kita wawancara atau dalam satu ruangan kita kumpulkan beberapa orang ini, kita undang ya, ya kita ajak diskusi, kita kasih satu topik tentang pelayanan di sini dan biarkan mereka berbicara sebebas-bebasnya. Tetapi kita kasih tahu ini direkam loh Pak, dan ini memang tujuannya untuk perbaikan, tapi nama Bapak tidak kita
munculkan dalam laporan. Ya, kita bisa buat perjanjian dengan mereka. Gitu. Jadi memang bisa jadi ya ada kecenderungan seperti itu ya masyarakat kita ini ya bagus-bagus saja gitu, agak segan gitu ya. Agak sungkan mengatakan sebenarnya. Ya kan? Nah, itu itu tadi kembali kepada teknik atau cara dalam membuat pertanyaan atau bagaimana cara kita bisa membuat atau meyakinkan si responden kita ini, si apa namanya orang yang kita mintai responnya ini, pendapatnya ini, itu merasa nyaman untuk berbicara apa adanya, kan gitu. Nah, misalnya gini, kalau di instansi seperti TNI tadi kan, ini saya ada share ya, lapor. Kalau yang nanya itu tentara gitu, berbadan tegak, nggak serem juga kan gitu ya. Bukan apa-apa gitu ya. Ya mungkin bisa di, nah, maka dicari orang atau yang lain lah gitu ya. Mungkin di, oke, bekerja sama dengan kampus misalnya, survei gitu ya. Ya kan? Karena ada persepsi kalau tentara ini takut juga kita bilang gitu kan. Yang sebenarnya kan gitu ya. Nah itu apa namanya? Itu salah satunya Pak ya. Jadi kita bisa gunakan teknik-teknik ya. Jadi bukan hanya questioner ya. Bisa wawancara atau namanya focus group discussion ya. Kita kumpulkan orang, kita diskusi, kita rekam gitu ya. Untuk satu topik dalam sesi sekian jam misalnya. Dan biarkan mereka berbicara gitu ya. Wow. Ya, karena kalau questioner itu memang ada kelemahannya, dia agak terbatas ya dalam mengungkapkan perasaan atau pendapat orang gitu ya. Karena biasanya juga questioner sudah dibuat ya, jawabannya itu sudah apa? Skalanya sudah ditentukan, juga ada di pilihannya di situ yang mungkin bisa di selain questioner juga bisa di follow up misalnya dengan wawancara. Kita pilih beberapa orang untuk menyampaikan yang mereka rasakan gitu. Yang bagaimana sebenarnya gitu ya. Bagaimana pelayanan, bagaimana keramahan. Dan artinya tentu kayak itu tadi kalau bisa melibatkan pihak lain kan gitu ya. Ya. Karena kan kita misalnya kalau kita yang bagian itu dan kita juga mensurvei mereka, kalau mereka bilang wah enggak ramah, mungkin kita merasa ah nggak benar Pak, ah, kita pula padahal kita harusnya berlaku objektif ya, sebagai kan istilahnya kita melakukan penelitian juga ini kan, orang peneliti harus objektif meskipun tentu ada sisi-sisi subjektif yang tidak bisa dihilangkan gitu ya. Jadi menurut saya itu Pak Rivial ya, tekniknya aja gitu diperbaiki. Dan mungkin akan lebih baik juga dengan melibatkan pihak di luar instansi untuk melakukan survei ini supaya lebih independen lah, gitu, tidak bias. Oke Pak, makasih. Ada lagi? Iya, oke sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita break? Ya, di grup juga sudah di-share ya, salah satu contoh ya. Ini juga dapat dari internet, Bapak-Ibu juga bisa cari banyak lah ya. Atau mungkin di instansi Bapak-Ibu sudah pernah melakukan survei kepuasan masyarakat gitu ya. Jadi saya lihat itu sering dan sudah banyak dibuat gitu ya. Bagaimana survei kepuasan masyarakat, dan biasanya nanti ditempel tuh di instansi masing-masing. Bahwa skornya sekian persen gitu, sekian misalnya. Mungkin maksimum 100 gitu ya, berapa dapatnya gitu. Nah, itu ya tentunya untuk perbaikan kan gitu, bukan sekedar formalitas melakukan survei atau menempelkan angka-angka aja, tapi yang tentu juga akan lebih ini kalau terasa gitu ya, dirasakan oleh masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan publik itu gitu, bukan puas tapi kok nggak kelihatan gitu ya, gitu ya. Kalau sudah baik, kata orang sudah baik lah. Tapi kalau memang, atau juga bisa ya, misalnya
ada istilahnya kita bisa, kalau mungkin kita mau jujur gitu ya, dengan kondisi pelayanan di instansi kita, mungkin bisa saja kita utus orang atau kita sendiri gitu ya, menyamar menjadi masyarakat yang ingin berurusan gitu. Mungkin kalau kita nggak dikenal atau mungkin ada orang yang kita utus gitu ya. Misalnya coba kamu ngurus apa misalnya, paspor di situ misalnya. Katanya itu ada yang minta-mintain duit kan gitu. Di luar tarif resmi. Atau mungkin katanya mereka nggak ramah. Ya. Nah, itu juga bisa tuh Pak di dilakukan semacam apa istilahnya ya? Di marketing itu kayak intelijen juga jadinya gitu ya. Kita teliti langsung dengan terjun langsung atau dengan ada orang yang kita utus ke situ untuk mencatat atau mengobservasi secara langsung bagaimana pelayanannya ini ya kan. Kalau perlu direkam gitu ya. Kalau memang ada bukti-bukti, ada suap, gratifikasi, atau pelayanan yang tidak ramah, atau diskriminasi, ya, itu bisa saja dilakukan gitu. Jadi saya ingat dulu waktu kuliah, ya, di kampus saya itu, waktu di Malaysia itu ada namanya orang-orang jualan itu dilayan kepada otoritas di kampus. Kemudian saya waktu itu sedang duduk-duduk dekat restoran tersebut gitu yang dia mahal. Jadi di kampus itu ada standar harga yang nggak bisa sembarangan. Terus kata apa orang ini, coba kamu beli makanan di sana, dikasih saya dikasih uang di makanan. Kemudian nanti setelah itu dia akan lihat makanan yang saya beli itu dengan uang segitu dapatnya apa dan dicek harganya. Jadi mereka utus saya untuk mengecek itu gitu. Kalau memang terbukti harganya di bisa perpanjang lagi izin berdagangnya di situ. Itu juga bisa tuh Pak. Ya, artinya bisa kita manfaatkan banyak teknik sebenarnya untuk melihat atau mengobservasi suatu apa suatu ya misalnya sekarang kan pelayanan publik, bagaimana pelayanan dari apa, orang-orang yang ada di situ dan seterusnya gitu ya, hal-hal yang bisa kita catat gitu ya, antrinya bagaimana dan seterusnya, prosesnya bagaimana. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Pak, boleh Pak. Ya, silakan nih siapa Ibu Eka ya. Iya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari mana kita bisa melihat kepuasan masyarakat itu Pak? Soalnya apapun yang kita lakukan pasti ada masyarakat itu yang merasa tidak puas gitu loh. Ada sebagian puas, ya. Ada yang tidak gitu. Dari mana kita bisa melihatnya Pak? Atau gimana cara kita penjaringannya gitu loh Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ya tentu ada istilahnya kita tidak bisa memuaskan semua orang kan gitu. Tetapi tentu kalau kita lihat mayoritas gitu ya. Misalnya kalau kita ambil sampel ini secara baik gitu ya. Misalnya kita ambil sampel itu tidak hanya di kita ambil hanya di hari Senin, kita ambil di beberapa hari atau di beberapa waktu gitu ya. Kemudian kita lihat yang sesi pelayanan pagi, pelayanan siang, sore dan seterusnya. Kita gabungkan gitu ya. Misalnya dapatlah 100 orang katakan gitu ya. Kita ambil dengan sistem sampling yang baik gitu ya. Istilahnya kan yang bagus itu random ya. Tapi kadang-kadang enggak susah juga. Misalnya dari 100 ini kita hasilnya 78% mengatakan sudah baik ini atau luar biasa. Itu kan berarti bisa kita katakan puas kita. Yang selebihnya belum ya memang tidak itu tadi kan gitu. Berarti tetapi kalau kita melihat ini sebagai suatu prestasi ya bisa saja. Tapi kalau kita melihat ini wah berarti
kita masih belum bisa memuaskan lebih, kita harus memuaskan lebih banyak orang lagi kan gitu. Kalau di swasta tuh kayak gitu tuh Bu, dia ingin yang lebih baik lagi gitu. Kita sudah baik nih, ya kan? Kita merasa kita sudah cukup ini. Tapi ya tantangan zaman dan seterusnya itu membuat orang memang ekspektasi atau harapannya itu lebih tinggi lagi gitu, ya kan? Kalau kita bisa buat suatu pelayanan, misalnya pengurusan apapun gitu ya, yang tadinya 3 hari menjadi 1 hari itu kan sudah prestasi. Tapi ada juga yang nggak puas. Bisa nggak dibuat 1 jam misalnya gitu ya? Atau bisa nggak dibuat tanpa harus datang, kita online aja? Nah gitu, mungkin yang seperti itu Bu, karena masyarakat juga cepat berubah dan juga lebih apa istilahnya ya, karena sekarang banyak sekali gitu ya perkembangan zaman itu yang menuntut kita juga apa ya di sektor pelayanan publik ini lebih cepat gitu ya, dan tentu mau tidak mau harus mengadopsi tadi ya, menggunakan teknologi tadi ya ya, kalaupun pada akhirnya ada yang nggak puas ya memang itu ya tentu kita tidak sempurna ya gitu ya, mungkin ada juga saatnya tidak terlalu baik ya pelayanan yang diberikan karena beberapa, tapi kalau itu kan kalau misalnya itu adalah sesuatu yang jarang atau sesuatu yang sifatnya tidak setiap hari ya, tentu masyarakat bisa jadi memaklumi kan gitu ya. Contohnya kalau ibu misalnya pergi ke bank kan. Kan kalau kita ke bank itu umumnya pelayanan yang kita dapatkan ya lumayan bagus lah gitu ya. Karena memang sudah di-train gitu. Dan diawasi terus oleh supervisornya pelayanan di perbankan. Bahkan satpamnya aja ramah kan gitu. Helpful ya, cenderung membantu dan seterusnya. Nah kalau itu bisa dirasakan masyarakat biasanya udah puas aja. Masyarakat Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu apa ya, cerewet ya dalam pelayanan publik gitu. Itu persepsi saya. Karena saya pernah berhadapan dengan masyarakat atau orang di Singapura ya. Singapura itu lebih cerewet lagi gitu. Ya kan? Sangat sangat apa ya? Sangat kritis gitu ya. Nah, orang Indonesia enggak sampai lah kayak gitu. Ya. Ya. Jadi ya mungkin itulah mereka tipikal negara maju kayak gitu ya. Kritis gitu ya. Kalau ada pelayanan kita gitu yang kurang dan apalagi kalau kita melakukan kesalahan, wah luar biasa itu. Ya. Ya, memang itu ya Bu ya, kita tidak bisa memuaskan semua orang, tapi tentu seharusnya kita punya semacam keinginan untuk memperbaiki terus gitu ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Eka. Kita break dulu sebentar ya. Mungkin agak 10 menit. Kita lanjut lagi nanti. 10.53 insya Allah untuk sesi berikutnya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Hai. Nak bermain gini lah. Hah? Nak pernah jalan lah. Nah, baca Echa. Echa tak kemana ini. Echa nyop di apa? Echa di luar kuliahnya. Echa. Echa. Hai. Rami ya. Ngode-ngode dari tadi.
Kalau ngode-ngode kan bisa bertanya su, made itu. Dan ngode dari Dedi itu lah. Bibi atau merah dari Dedi? Kamu mau tahu Bibi Fina nak? Dem, itu masakan terangkatnya Dedi itu. Neka, kemarilah Neka. Nama ngode-ngode, no, jumpa lah ngode-ngode. Kami sendiri mau balik mini baru takar 6, langsung meluncur. Iman ya udah Dedi. Dedi, Den. Dedinya di WC. Dedi itu kemarilah itu. Kami nipung ke Dedi. Iya lah, lama lah, sobo. Pak Guru, Pak Guru. Pak gurunya nyuruh. Inyo nih memperhatian Neka aja nyo Pak Guru tuh. Lain enggak nampak nih nyo doyo na. A menunya di situ tuh, Cung. Menunya apa aja di situ? Eh banyak kok galih sih terolahannya. Eh, enggak mau. Enggak mau ngode-ngode. Kode, coba kode-kode. Ajaklah Damir tuh kemari ya. Damir, pai Janeka kemari. Kada ngau apa namanya? Eh, jangan boleh Janeka. Dia po, di betang tabi. Asik sih kok. Betang tabi, mama searah. Lagi ini ya, batang tabi, dia teh batang tabi, dake sebalah kantu wali nagari. Wali nagari sungai kamu yang. Belok kiri. Belok kiri. Masuk dalam. Kami tunggu di rumah. Kalau lain capai. Pela Neka kemari, beko makan di Sikabua. Capelah. Kamir. Awak sementara ke porak le ya. Beko ke porak beko. Oh Neka kemari lah kami tunggu makan wak di Sikabu, capelah. Neka le santainya. Neka sok lo gaya Neka. Lah mulai bibi. Mantang dak jo babang, sok lo nak niol kemari. Nih, anjeh taruy. Anjeh taruy. Susul lah ke situ Pak Amin. Oh, lain kali lah, lanjut. Nah. Wadah lo, pudam. Banyak yang lainnya kok. Tapi kami istirahat dulu. Awak dulu sudah makan deh kok. Thank you.
Abang boleh nasihat. Ya. Ya. Okay.